Update terbaru hari ini hasil cek status keterangan di 6NG bansos PKH tahap 4 dan BPNT tahap 5 tahun 2023. Update hari ini sudah ada keterangan BPNT September Oktober untuk bansos BPNT lewat bank himbara. Namun harap diperhatikan ya, ini baru proses cek rekening KPM di pusat, bukan pengisian rekening atau perintah cek ATM. Jadi belum ada saldo karena masih proses cek Jadi harap difahami Sebagai info tambahan saat ini yang proses pencairan adalah BPNT batch 5 dan PKH tahap 4 Untuk bulan ini periode September-Oktober Yang media salurnya adalah ATM KKS Himbara ya Dan saat ini masuk tahap verifikasi rekening KPM dulu Belum ada pencairan Adapun pos itu proses nanti di Desember bersama dengan ATM KKS yang periode November Desember atau BPNT batch 6 dan PKH tahap 5. Karena beda periode penyalurannya, saat ini ada juga penyaluran pos, tapi itu susulan untuk periode Juli-September. Nah, jadi sudah fix ya, KPM semuanya, bahwa perkembangan terbaru untuk update data pada aplikasi 6NG sudah ada titik terang, di mana perubahan periode terbaru untuk PPNT alokasi September-Oktober lewat KKS serta alokasi Oktober-November-Desember lewat POS Indonesia sudah terlihat pada aplikasi 6NG. Jadi, apabila kemarin-kemarin ada yang mengatakan BPNT nya cair itu bukan tahap 5 September Oktober melainkan pencairan susulan untuk tahap 4 Juli Agustus Nah semoga berjalan lancar proses update data pada aplikasi 6NG sehingga segera bisa proses baik menuju ke verifikasi rekening juga SPM maupun SP2D nya Nah, apabila tidak ada halangan atau hambatan dalam proses update data pada aplikasi Six Engine nantinya, insya Allah kemungkinan pencairan BPNT tahap 5 lewat KKS dan tahap 4 lewat PT POS Indonesia akan dimulai pada minggu keempat bulan Oktober ini. Berdoa saja KPM semuanya ya. Nah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terkait dengan hasil cek status keterangan di 6 ng terbaru hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.